janji Taliban akan inklusif, kita langsung saja nih. Tetapi kalau perkembangan terakhir nih, kalau kita lihat informasinya ada beberapa berita yang menyebutkan gubernur perempuan di sana ada yang ditangkap, lalu wali kota perempuan juga sempat khawatir dan sangat ketakutan. Kira-kira ngelihat Taliban ini benar-benar akan berubah atau janjinya nggak bisa dipegang nih? Ya, yang pertama saya akan coba mengurai satu persatu isu ini ya, karena terus terang tingkat kompleksitasnya sangat tinggi. Mungkin yang pertama dari yang dipertanyakan Mas Indra, sejauh mana kita bisa percaya terhadap apa yang dijanjikan Taliban atau masyarakat dunia percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Taliban? Ya. Terus terang saya melihat seluruh pihak ya, seluruh pihak saat ini mencoba untuk percaya. Mencoba untuk percaya ya. Mencoba untuk percaya dan saya akan tunjukkan nanti beberapa mungkin apa namanya kunci aktor-aktor kunci yang akhirnya membuat Afghanistan sampai pada sekarang. Tapi kata kuncinya memang seluruh pihak sekarang mencoba untuk percaya terhadap janji-janji perubahan yang disampaikan oleh Taliban. Okay. Karena mencoba untuk percaya itu, maka menurut saya Taliban bisa sampai pada hari ini. Bisa sampai pada titik hari ini, dia menguasai Kabul dan kota-kota lain. Saya ingin mengatakan apa, biar lebih panas lagi Mas Indra, ini ada faktor kunci di situ yang sudah mulai masuk di antara yang mencoba percaya kepada Taliban, yaitu pihak Amerika. Sekali lagi bagi saya ini adalah faktor kunci. Amerika adalah yang memulai Taliban lengser itu. Dan kalau sekarang Taliban balik lagi, maka juga ada faktor Amerika. Amerika. Berarti Amerika juga mencoba untuk memberikan kepercayaan kepada Taliban. Walaupun yang saya lihat ini poin saya yang kedua, Mas Indra. Sampai hari ini orang-orang itu belum lebih besar kepercayaannya kepada Taliban. Oh, jadi mencoba percaya tapi belum bertumbuh kepercayaannya ya? Masih wait and see. Masih lihat ini akan seperti apa. Karena Taliban sendiri ketika dia mendapat kepercayaan sedikit seperti sekarang, itu bukan tanpa janji, bukan tanpa komitmen. Minimal janji itu bisa kita lihat dari kesepakatan damai di antara Taliban dan Amerika itu di tanggal 29 Februari 2020. Ya? Dan inilah yang menjadi kesepakatan Taliban hari ini. Sekali lagi kata kuncinya, Taliban mencoba untuk mempercayakan, membangun kepercayaan, mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak, dan pelan-pelan banyak pihak mencoba untuk memberikan kepercayaan. Nah, persoalannya, Mas Indra, ini memang yang paling agak was-was, ya, justru bukan pihak luar. Pihak luar mungkin was-was karena kepentingan yang jangka pendek. Nanti saya akan uraikan apa itu, yaitu mengamankan rakyat dan pasukannya dari Afghanistan. Ini fase kepentingan sekarang. Okay. Nah, tapi di internal Afghanistan sendiri itu ternyata masyarakat untuk percaya kepada Taliban masih butuh waktu. Nah, indikasinya apa? Ketika Taliban menguasai Afghanistan, maka kemudian banyak orang mau keluar dari Afghanistan. Iya, iya, terlihat itu kan ya. Iya, sampai viral itu ya. Itu maknanya bahwa rakyat Afghanistan sendiri belum bisa percaya kepada Taliban. Dan yang paling kunci, ternyata siapa yang membuat tidak percaya kepada Taliban yang paling besar adalah Ashraf Ghani sendiri. Karena kabur. Nah, langsung dia kabur. Gara-gara dia kabur, maka kericuan, ketidakstabilan, dan segala hirup pikuk itu terjadi. Saya rasa itu situasinya, Mas Indra, untuk sementara. Oke, baik. Kata kunci tadi salah satunya adalah Amerika yang ketika Taliban bisa kembali, ya pasti Amerika ada peran di situ kan ya, Mas Hasib ya. Oke, nah. Penjajakan kepercayaan juga dari. Penjajakan dari kepercayaan. Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus? Bantuan biaya hidup? Program magang? Penyaluran dunia kerja? Online Scholarship Competition 2021 di akhir Agustus 2021 diselenggarakan oleh, didukung oleh,